mengenal Nazario De Vries, salah satu pemain berdarah Makassar yang mengalami nasib kurang mujur dan kini terdampar di klub amatir Liga Belanda. Nama Nazario De Vries sendiri sempat menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola nasional beberapa waktu lalu. Lantaran gelandang berusia 20 tahun tersebut dikabarkan mempunyai darah Makassar dalam dirinya. Ya benar, saya punya keturunan Indonesia. Darah Indonesia saya berasal dari ayah yang lahir di Makassar dan ibunya yang lahir di Morotai. Ibu saya dari Belanda dan saya juga lahir di Belanda, ucapnya kepada Indosport. Di awal musim 2019-2020, jebolan Sparta Rotterdam U19 mendapat kesempatan bermain di klub Spartak Varna, salah satu peserta kompetisi Second League Bulgaria atau kasta kedua Liga Bulgaria. Namun sayang kebersamaannya dengan Spartak Varna hanya berlangsung selama setengah musim. Lantaran pelatih baru yang menangani tim tidak terlalu menyukai gaya permainan Nazario De Vries. Usai terdepak dari klub Bulgaria, Nazario De Vries memutuskan pulang kampung dan akhirnya menerima pinangan klub kasta keempat Liga Belanda, Vivigus, untuk bisa menjaga kondisi fisiknya jelang pembukaan Liga musim depan. Tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.